Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel Krisnawijaya di channel YHG Motoblog. Pada kali ini saya akan mereview helm Carglass terbaru, keluaran terbaru nih dari Carglass teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa buat di subscribe ya channel kami, karena akan ada banyak video-video menarik lainnya yang akan kami berikan di kesempatan lain kali nanti ya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, Carglass ini adalah aslinya dia pabrik cat ya teman-teman. Lalu kemudian dia ditunjuk untuk mengecat helm-helm. Dan kemudian ini dia berkolaborasi dengan si pemilik helm ini ya, dengan dikasih mereknya Carglass. Ini aslinya pabrik cat teman-teman. Kalau kalian search di YouTube ada itu yang tentang informasi seputar PT Carglass ini teman-teman. Jadi dia mulai tren di awal tahun 2019 teman-teman. Dia keluarin beberapa warna dan salah satunya yang paling laris ini teman-teman. Dia warna red matte atau red dove teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Abaikan backsoundnya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman penampakannya. Dan dia ada tulisannya securely faster chin strap when wearing helmet. Jadi pastikan pengaitnya aman ketika menggunakan helm ini teman-teman. Seperti ini tipe pengaitnya teman-teman. Dan dia untuk standarnya dia masih pakai pad yang seperti ini ya. Biasanya ada tulisannya Carglass teman-teman untuk yang asli ya. Nah seperti ini, lalu dalamnya seperti ini. Oke. Ini biasanya di harga 230 ribuan teman-teman dan banyak tersedia di toko-toko helm. Lalu padnya ini bisa kita copot dan kita ganti dengan kaca flat teman-teman. Kita coba langsung aja copot dan kita ganti ke yang kaca flat ya. Ini kebetulan kaca flatnya mereknya Injak teman-teman. Dan dia warnanya dark smoke. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung copot aja dan kita pasang ya teman-teman. Seperti ini cara ngelepasnya. Agak ditekan ya ke atas. Nah, seperti ini. Ada tiga gantingannya ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Lalu kita benerin ininya dulu. Nah, kita sesuaiin dulu. Oke, lalu kita pasang satu persatu teman-teman.